Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Di hari Minggu ini, saya pertama akan mengucapkan selamat berbuka puasa buat teman-teman Gaskandia yang ada di Papua, Maluku, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Nah, di hari Minggu ini, apa kegiatan kalian di sore hari menjelang buka puasa yang berada di daerah wilayah Jawa, Sumatera, dan sekitarnya ya? Nah, sebelum itu kita akan menyapa teman-teman. Ada Encung, ada Alvino RA, ada Beset-Beset, Widi, ada Fata 3677, ada Boy Ready Awan, Jimmy Yoros, Lombok W, mantap Lombok, Pembangkang, Majalengka, mantap, ada Genta, ada Ricky Manu, Mayudin, Yanuar Sulistianto. Nah, persiapan menu buka puasa kalian apa nih di pagi? Nah, saya sembari melihat siapa yang akan live bersama kekasihnya. Ada Blair Scott, Afrian Derry, ada Puger Adiatmo. Nah, coba saya salah satu kapten juga yang membela tim dan juga sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Konate? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini teman-teman, dia konamakan Konate bersama dengan saya, dia adalah kapten dari tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya. Wani. Apa kegiatan Konate ini di bulan puasa ini, kan tidak pulang ke negara ya? Ya. Nah, jadi apa yang Konate bikin di apartemen aja ini selama hampir berapa bulan sudah kamu? Dua bulan ya. Apa kegiatan kamu selama ini Konate? Ya, saya sering di rumah ya. Ya, stay di home. Saya beraktivitas di rumah saja. Kalau mau latihan atau gimana, kadang-kadang saya masak dan sering order makanan juga ya. Kalau sekarang bulan Ramadan ini, kita bikin latihan video sama yang pelatih fisik Gazeli ya. Oh, okay. Ya, kalau waktu itu kita mulai jam 4, ya selesai jam 5, satu jam latihan ya. Satu jam latihan ya. Biasanya puasa ini istri kamu datang ya. Sekarang tidak datang karena corona ya, bahaya. Ya, kembali lockdown di sana. Sekarang susah. Oh. Gak ada flight. Ya, gak bisa. Karena tapi kamu tidak bosan ya? Dua bulan di rumah saja tidak bosan ya? Ya, cuman saya rindu sama keluarga, sama istri saja. Tapi saya tahu rindu kamu itu rindu apa kamu ya. Dan teman-teman, Konate pintar memasak ya. Jadi buat fans dari Konate, kalau mau dimasakin nanti nih, Konate buat masakan apa khas negara Mali. Ya, saya ya, sering masak ya sup ayam ya sama sup daging ya, pakai nasi putih. Tapi kamu sering berhubungan sama istri kamu ya? Video call ya, gitu ya. Ya, ya, ya. Tahu situasi setiap di sana hari, sama di Indonesia. Ya, setiap hari saya video call sama dia ya. Sama keluarga juga ya. Keluarga ya. Tidak ada pemain ya Persebaya yang lain yang datang temani kamu? Enggak. Ngobrol? Enggak, tidak. Enggak, tidak. Sama sudah pulang kampung. Cuman Patrick Wanggai saja tinggal di Surabaya. Oh, pemain asing juga sudah pulang. Ya. Semua pemain asing juga semua sudah pulang. Cuma kamu yang tinggal ya? Saya sama aku sama Patrick Wanggai saja di Surabaya. Tinggal saya tahu. Saya tahu nih kamu tinggal di Indonesia tidak mau pulang. Saya tahu nih ya, tapi itu rahasia kita ya.
Pak Madu sama Mukhtar tidak temani kamu ya di Surabaya? Nah, di Jakarta segera ya, mereka lagi di rumah terus ya. Ya. Mereka tidak buka ya tokonya juga segera ya. Tapi apartemen kamu bagus ya, jadi kamu tidak bosan juga ya. Kamu bisa ya, lihat bagus, dari jendela. Bagus ya. Apa ya, pesan-pesan kami nih Konate buat fans-fans kamu nih Konate? Hah? Buat pesan-pesan buat fans-fans kamu ini selama corona ini. Oh ya, terima kasih banyak untuk fansnya. Semua harus ikutin stay di rumah, jaga kondisi, dan kalau di luar jaga daerah 1 meter. Ya, nggak terlalu apa kumpul-kumpul ya. Ya, cuci tangan pakai masker dan selalu pakai antiseptik ya, di tangan ya. Biar safe, ya healthy ya. Ya. Itu bagus ya. Itu pesan-pesan dari Konate. Jadi ya, saya perjelas bahwa Konate tadi bilang cuci tangan pakai masker. Itu maksudnya cuci tangan dulu ya, baru pakai masker. Ya. Teman-teman, jadi jangan salah kaprah ya, Konate itu maksudnya cuci tangan, kalau keluar harus pakai masker. Cuma kalau Konate kan Indonesianya masih belum terlalu bagus, jadi dia langsung sambung cuci tangan pakai masker. Jadi yang tidak tahu nanti kasih tahu. Jadi itu pesan-pesan dari idola kalian Makan Konate, salah satu pemain asing yang sukses di persepak bolaan Indonesia, dan kita sama-sama doakan niat Konate menjadi warga negara Indonesia. Allah, amin, amin, amin. Biasanya Konate ini kalau sama saya ini sore-sore saya jemput dia di rumah, kita pergi jalan-jalan sambil cari buka. Cuma sekarang kita beda klub ya, Oke, Konate, kalau begitu ya, sekali, kamu, ya. Terima kasih banyak ya, sehat-sehat ya. Oke, sama-sama. Jaga kesehatan selamat ya. Selamat berbuka puasa. Ya, belum di sini, Konate, setengah jam lagi. Ya, kamu juga setengah jam lagi buka puasa. Di Surabaya, di Jakarta. Ya, di sini jam 5 lewat 24. Ya, oh, sudah buka puasa berarti ya? Ya, ya. Ya, baru selamat berbuka puasa, Konate ya. Oke, okay. Kita terus berhubungan, Konate ya. Ya, oke, Kep, ya. Oke, Konate. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan dia. Gaskan dia, Konate. Teman, sahabat, salah satu sahabat pemain asing yang sangat respect dan juga sangat baik terhadap pemain manapun. Dia adalah Makan Konate. Cuman tadi jangan salah kaprah ya, Konate baru bisa bahasa Indonesia. Saya aja mau ketawa, cuman dia berikan petua kepada fans-fans semua. Nah, masih banyak lagi sebenarnya, cuman waktu tidak memungkinkan karena saya juga harus persiapan buka puasa, bersepeda dulu 15 menit. Sampai di sini perjumpaan kita, dan ketemu lagi yang bisa menemani saya di sahur nanti malam. Mungkin saya bisa akan bersama Bang Maeli. Dan saat ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah bersama saya di Instagram Hamka Hamza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa buat yang ada di Pulau Jawa sebentar lagi ya. Gaskan dia. Ya.